Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kitab Aqidatul Awam yang berisi tentang wajib mengetahui nama para rasul yang 25. Adapun pembahasannya sebagai berikut. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita mulai dengan pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari menjadikan ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhin ya wa ala kulli niyatin salihah. برضا الله وبشفاعة رسول الله وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبكرامة الأولياء الله تعالى الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم تفصيل خمسة وعشرين لازم كل مكلف فحقق واغتنم هم آدم إدريس نوح هود مع صالح وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب مهتدى شعيب هارون موسى واليسع ذو الكفل داود سليمان تبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم دغيا عليهم الصلاة والسلام وآلهم مدامات الأيام بسم الله الرحمن الرحيم تفصيل خمسة وعشرين utawi ngewerui perinciani rasul kang selawi lazim iku wajib apa tafsil kullamu kallafin ing saben-saben wong mukallaf fahakik moko nyata ake siro waltanim lan amrih keuntungan siro hum utawi khamsati wa ishrin i adamun iku nabi adam idrisun nabi idris nuhun nabi nuh Hudun Nabi Hud ma'a salihun serta ni Nabi Saleh wa Ibrahimun lan Nabi Ibrahim kullun utawi saben-saben nabi muttaba' iku den anut Lutun Nabi Lut wa Ismailun Nabi Ismail Ishaqun Nabi Ishaq kada iku kaya iki Nabi Ishaq Ya'kubu utawi Nabi Ya'kub Yusufu Nabi Yusuf wa Ayyubu lan Nabi Ayyub ihtada anut Nabi Ayyub Shu'aibu Nabi Shu'aib Harunu Nabi Harun Musa Nabi Musa wal Yasa' lan Nabi Yasa' Zulkifli Nabi Zulkifli Dawudu Nabi Dawud Sulaimanu Nabi Sulaiman ittaba anut Nabi Sulaiman Ilyasu Nabi Ilyas Yunusu Nabi Yunus Zakaria Nabi Zakaria Yahya Nabi Yahya Isa Nabi Isa wa Taha utawi Nabi Taha utawa Nabi Muhammad khatamun iku nabi kang pungkasan dak ninggalake sira ghayya ing sasar alaihim iku muka tetep ing ngatasé mursalin assalatu utawi rahmat takdimi Allah wassalamu lan keselamatan wa alihim lan muki paring rahmat lan keselamatan maring keluarga mursalin madamatil ayyamu selagini langgeng apa piro-piro dino. Dari bacaan nazam di atas, Kiai Musonif atau pengarang nazam menjelaskan bahwa setiap orang mukallaf, yaitu orang yang terbebani hukum syariat, wajib mengetahui nama para rasul yang 25.
Jadi kita cukup mengetahui bahwa Allah memiliki 25 rasul. Adapun 25 rasul tersebut adalah pertama Nabi Adam, kedua Nabi Idris, ketiga Nabi Nuh, keempat Nabi Hud, kelima Nabi Salih, keenam Nabi Ibrahim, ketujuh Nabi Lut, ke-8 Nabi Ismail, ke-9 Nabi Ishaq, ke-10 Nabi Ya'qub, ke-11 Nabi Yusuf, ke-12 Nabi Ayyub, ke-13 Nabi Syu'aib, ke-14 Nabi Harun, ke-15 Nabi Musa, ke-16 Nabi Yasa', ke-17 Nabi Dzulkifli, ke-18 Nabi Daud, ke-19 Nabi Sulaiman, ke-20 Nabi Ilyas, ke-21 Nabi Yunus, ke-22 Nabi Zakaria, ke-23 Nabi Yahya, ke-24 Nabi Isa. Dan adapun yang ke-25 adalah Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Disebutkan dalam nazam ini dengan sebutan Taha, karena Taha adalah salah satu nama dari Rasulullah SAW. Dan ingatlah bahwa Nabi kita adalah Nabi dan Rasul terakhir, dan mustahil ada Nabi dan Rasul setelah beliau. Jadi kita harus berpegang teguh, tidak ada Nabi dan Rasul setelah Nabi kita mutlak. Mudah-mudahan salawat dan salam tetap tercurahkan kepada semua para Rasul dan keluarganya. Amin. Dan mudah-mudahan kita yang mempelajari kitab ini, Allah berkenan menjadikan hati kita kuat dalam akidah, iman, dan Islam sampai ajal menjemput. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.